Iya, Mas Joko ini sebagai sinias Mas, apa hal utama yang menggugah hati Mas Joko Anwar untuk ikut turun ke lapangan pada hari ini? Saya sebagai warga sipil aja sebenarnya, tapi walaupun saya tidak artikulat ya untuk bersuara tentang tata negara, pemerintahan, tapi secara hati nurani kita bisa merasakan bahwa ini sudah kelewatan banget ya, para penguasa sudah sangat vulgar banget menggunakan perkakas hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau. Selama ini kita mungkin diam, bersuara mungkin di sosial media, tapi kayaknya nggak cukup ya. Jadi butuh ada kita secara fisik berkumpul, semua elemen masyarakat, warga sipil, buruh, mahasiswa, untuk bisa nunjukin bahwa masyarakat masih ada, rakyat masih ada, dan penguasa tidak bisa dengan seenaknya berbuat sesuka mereka. Dan udah muak banget gitu rakyat, dan saya mewakili warga sipil yang udah muak banget aja sih. Dan kalau dari lingkungan Mas Joko sendiri ini mengajak siapa hari ini selain warga sipil biasa begitu, mungkin sesama sinias atau mungkin aktris atau mungkin yang lainnya? Kalau saya kebetulan kita punya beberapa asosiasi dan kelompok-kelompok di perfilman, ngobrolin juga, tapi nggak nunggu sih. Jadi kita masing-masing datang aja hari ini, nanti mungkin ketemu di sini, tapi nggak ada sebuah gerakan yang terorganisasi, jalan bareng itu nggak ada, tapi datang aja masing-masing. Berarti pure atas hati nurani masing-masing ya Mas, dan memang sepakat untuk terjun ke lapangan pada hari ini? Yes, hati nurani itu yang kita punya sih. Kalau misalnya itu udah nggak ada, kalau hati nurani udah nggak ada, kayaknya akan berbuat seperti para penguasa dan para wakil rakyat yang di dalam sana, udah nggak punya hati nurani. Oke, nah terakhir nih Mas, ini untuk pada hari ini maksudnya topik apa saja yang misalkan Mas garis bawahi yang memang harus untuk tidak disetujui di balik hari ini? Tentunya kita kalau hari ini berkumpulnya untuk beberapa tuntutan. Yang pertama, supaya DPR tidak mengganggu keputusan MK yang seharusnya sudah final dan mengikat, keputusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang threshold untuk calon pilkada, dan juga keputusan nomor 70 2024 MK tentang batas umur pencalonan kepala daerah. Itu sih, tapi sebenarnya ini bukan cuma soal pilkada aja, karena ya kebetulan kita muaknya ketika ini ya, ketika isu pilkada ini, tapi ya ini untuk nunjukin bahwa kita udah mau bilang bahwa cukup, cukuplah gitu. Kita dipermainkan, cukuplah kita dianggap tidak ada rakyat.